Halo guys, kembali lagi bersama gue di Red Channel. Ya gue sangat ini sekarang ya, sangat apa namanya ya, sangat seneng gitu. Jadi ada Dream Fest Genzo Wakabayashi ya. Jadi yang di Red Up itu ada Aoi, Nita, sama Misaki kayaknya ya. Soalnya ada foto mereka di belakang. Ya kita cek aja, gue gak sabar banget ini. Emang gak sabar, makanya gue ini recordnya jam 2 lebih 4. Rencana jam 2 pas tadi, tapi gue baru kelar satu red ya. Buat farming ini, skill si Dias ya. Jadi, tanpa basa-basi kita cek dulu ya ke apa namanya? Ke player list. Kita lihat dulu Genzo-nya ya. Startnya gimana gitu. Aduh, kok player list. Player database maksudnya. Sorry guys. Jadi ini emang termasuk Dream Fest keeper pertama ya. Emang super Dream Fest keeper pertama gitu. Jadi banyak orang yang nunggu. Tapi karena tim hijau mungkin ya. Jadi orang banyak yang jarang beli tim hijau. Jadi startnya catch-nya sampai 9500 loh. GG banget. Punch-nya 8900. Power-nya 6500. Nggak tinggi tapi termasuk bahaya. Tekniknya 7200. Skill-nya S22-nya non-Japan killer 15%. Wes, ini sih semacam-macam Schneider susah golin ya. Schneider, Napo, Inoreoma, Santana. Aduh. Oke, langsung aja kita mulai guys gacanya. Gua enggak sabar banget ya buat nungguin. Jadi kita lihat dulu red up-nya siapa. Aduh. Gimana ya? Gua kalau kata orang sono sih excited banget gitu. Jadi rate-nya jadi 15% lagi 5%. Ada Genzo, ada Misaki, ada Nita ya, Dreamfest yang enggak terlalu GG. Terus ada Aoi juga, Ijo. Jadi enggak ada 3+1 ya. Gua kira tadi ada 3+1. Apa gua belum baca ya? Kita cek dulu probabilitasnya ya. SSR 5%. Terus ada Natureza juga, Brazil Savior. Ada ini yang di ini ya, yang ditinggiin rate-nya Wakabayashi, Misaki, Nita, sama Aoi. Terus ada Natureza, Matsuyama, Dias, Jito, Napo, Bunak, Santana, Schneider. Ada Tsubasa juga ya. Kulipor juga ada. Wah, lumayan banyak sih. Jadi yang belum dapat Tsubasa kemarin juga bisa dapat sekarang sih. Jadi sebelumnya kita cek ombak dulu ya. Aduh, gua takutnya kalau lagi cek ombak gini jadi nggak hoki kalau ini. Jadi algoritmanya bilang gue udah dapet SSR gitu. Perasaan doang sih. Cuman sebenarnya yang dapet sih dapet aja sih. Kita lanjut ke sini ya. Habisin dulu semua tiketnya. Kalau nggak ada 3+1 menurut gue sih bagusnya ngeteng ya 5-5. Karena ya semakin sering kita semakin banyak ya dapat ininya, dapat kesempatan gitu. Jadi kalau misalnya nggak 3+1 ntar gue 2 kali multi 10 kali buat apa namanya? Single.
di SLC Plus sudah double hammer. Gua nggak punya Muller ya di sini ya. Kalau punya sih guna banget itu double hammer. R plus 1 ada chance. Tadi ada flare, sekarang ada chance. Harusnya algoritmanya udah hampir bener ini. Skip aja guys karena bukan dream phase nya Oke, kita langsung masuk ke dream phase nya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Genzo. Jangan Awi gua udah punya di sini cuy. Genzo please. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Burungnya ada satu doang, ada chance gold wajar ya karena SR warranted. Ada flare si Snyder-nya. Oke, dapet guys. Oke, Genzo please. Oke, Genzo. Siapa ini? Ah, Chester mulu cuy. Genzo. Ah, espadas ya. Oke. Yang kedua keluar bentar ya. Ke menu transfernya dulu. Enggak ada 3+1 ya. Oke, abis ini kita single sampai mampus ya. Pokoknya gue mau banget ini Genzo nya cuy. Ini juga hampir hijau timnya. Ada burungnya 1, 2, 3, 4. Aduh. Aduh, kenapa isi? Kita coba single dulu ya 4 kali. Aduh, gua sih mau banget ini Genzo-nya, mau banget. Giliran gitu malah espadasnya yang keluar. Aduh, gregetan cuy. Gue udah nyiapin buat 3 kali multi padahal loh. Capek-capek farming ya. Gak dapet sekarang sih, gue bakal farming lagi sih sampai dapet. Aduh, gak bisa ini cuy. Kok ini ya, gue jadi gak enak gitu. Gue ambil dulu DB nya satu lagi. Gue habisin aja semua dah. Gue emang mau Genzo nya Oh iya, habis. Ada beberapa update ya, kayak survei ya, jadi bisa dapat DB dari surveinya. Oke, last multi kita ya. Burungnya cuma 3 guys. Aduh. Wih guys, ada flare cuy. Gue udah lemes loh.
Dua dong. Satunya Genzo. Ada gambar Genzo sebelah kiri tadi ya. Semoga ada Genzo-nya ya. Genzo please please. Please Genzo please. Genzo, ayo Genzo. Genzo. Aduh. Genzo please. Astagfirullahaladzim. Ini Levin bagus sih. Buat striker ya 15% Eropa, tapi gua itu maunya Genzo loh. Aduh. Tiga kali lagi ya. Susah bener dah. Genzo-nya. Dreamfest 1 pun yang lain kagak nyantol, cuy. Oke, enggak ada ya, enggak satu pun dreamfestnya nyantol. Jadi gua bakal farming lagi, besok gua bakal upload lagi kalau gua ngepul ini Genzo sampai dapet ya. Ya udah guys, sekian dulu dari video gua. Makasih buat yang udah nonton. And bye-bye.